Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Muhammad Aris. Seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe, lalu untuk mengikuti perkembangan PES Mobile 2021, guys. Alright. So guys, macam video saya sebelum ni, saya telah preview sebanyak 31 iconic moment notui. So guys, video kali ni saya just nak buat squad. Saya nak create satu squad. Dan insyaAllah di next video baru saya buat satu gameplay menggunakan squad iconic ini. So sama-sama lah korang-korang bantu aku dan bagi tahu player mana sesuai kat sini, player mana sesuai kat situ. So korang boleh komen nanti, guys. Alright. So untuk first kali aku akan pilih manager yang aku akan guna untuk di apa online nanti, guys. Alright. So untuk first kali boleh sini kita lihat mana kita ada iconic moment Wayne Buster, guys. So aku sebenarnya tak nak sangat Wayne Buster, tapi tak apa, kita try lah, guys. Kita try. So yang kedua kita masukkan Fernando Torres, player utama ni, guys. Fernando Torres. So kita ada Michael Owen sini, guys. So try lah Michael Owen ni. And kat sini teringat ada Rominez. So kita masukkan pemain kat sini. So tak kat sini. Tak, so tak sini lah. So sebenarnya kita ada Totti, tapi aku tak guna untuk Totti ni. So Totti ni aku just skip dahulu. So kita ada Steven Gerrard. So ada Iniesta. Tak apa, guys. Iniesta ni kita masukkan dahulu kat sini, guys. Kat sini. So ada Maradona. So kita skip dahulu untuk Maradona ni. And guys, kita ada Rashford. So kalau nak tukar siapa Rashford ni, apa guys, kita tukar dengan Michael Owen, guys. So next player kita ada AMF. Mana kita ada Golik. So semestinya kita akan masukkan si Golik ni, guys. So seterusnya kita ada David Beckham, guys. So mesti masuk area Beckham ni. And next kita ada Ryan Giggs. Kita ada Pascal. So tapi untuk CMF ni aku dah cukup kot. Tiga ni CMF aku dah cukup. So kita guna DMF ni. Kita ada Patrick Vieira. Tapi kalau macam korang macam apa nak tengok di preview ni ke ataupun dia tu, korang boleh komen lah. Tengah-tengah apa masukkan. Aku cuba masukkan player-player tu. Aku korang nak tengok. Alright. Ataupun mungkin aku akan buat dua kali gameplay. Tapi ni mungkin aku akan gunakan iconic moment utama. Yang satu lagi aku guna iconic moment yang sebab kekurangan. Maknanya kira aku guna cool ke, tu guna Totti ke, haa macam tu, guys. Alright. So next kita ada ni Zabi. So aku tak guna Zabi ni. So kita just masukkan dahulu untuk Rizkat ni. So Zabi ni bagi aku dari segi passing memang cantik. Cuma kekurangan dia dari segi physical contact, speed dia memang kurang. Alright. So kita tengok. So ada Beckham Ball. So semestinya kita masukkan Beckham Ball ni, player utama, guys. Alright. So kita tengok lagi iconic moment mana lagi. So kita ada cool. Tapi tak apa, untuk yang striker ni kita dah full punya. Kita just fokus untuk defense saja. Then kita ada Deco. Alright, so kita ada network, guys. Network ni penting aku. Network ni sebab entahlah bagi aku dia okey, guys. Walaupun taklah cantik sangat passing dia, tapi boleh lah, guys. So guys, next kena kita ada Xavi. Kita ada Roxanne. Tapi tak apa, guys. Alright, so kita ada Cafu. Ada Campbell. So dah nice. Dari segi defense ni kita belum ada LB and goalkeeper, guys. Alright. So untuk yang Maldini ni, guys, aku tak sini dulu Maldini. So kita ada Puyol. Puyol tak apa, guys. Tak boleh masukkan. Alright. So
Kita ada Zaghi juga, tapi tak apa. Zaghi kita skip dulu. Last, kita ada Roberto Carlos. So, untuk sini kita ada satu dua striker sipana, satu EMF, satu CMF, satu DMF, satu CB. So, kita ada satu lagi untuk goalkeeper punya. Alright. Sudah so, cukup. Cumanya goalkeeper ni just ada satu saja, guys. Kita perlu tambah siapa lah satu di sini, guys. Kalau boleh taklah komen siapa-siapa saja. Tolong komen nak suruh aku letak siapa kat sini seorang lagi. Korang boleh komen on nanti. Alright, so korang boleh bagi tahu. So guys, tak apa lah. InsyaAllah kita akan buat di next video untuk yang gameplay punya, insyaAllah. So saya pamit dulu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.